tadi jam 9. Oh, udah jadi. Baru 30 tahun ya mandirnya. Ya halo Sobat Info. Kebetulan kali ini Mimin lagi ada di Balikpapan Baru dan Mimin di sini ingin membeli rujak di pojokan mie ayam bakso Solo ini, yaitu rujak Pak Endut ya. Nah, rujak Pak Endut sendiri ini sangat terkenal loh Sobat Info. Karena banyak orang-orang yang membeli rujaknya di, coba kita akan lihat. Ya, rujak Pak Endut full. Wah, buahnya banyak banget ya. Untuk packingannya ada dua ya, ada kotak sama panjang. Yang kotak berapa ini, Bu? Ini yang 20, ini yang 15. Oh, yang itu 15. Okay. Oh, kalau yang kotak yang ini 20, ini yang 20, oh, 15. Yang itu 15. Saya coba satu ini, Bu, yang ini aja. Oh. Iya, yang itu aja. Udah lama jualan di sini, Pandut ya? Wow, ini baru tadi jam 9. Oh, udah jadi. Baru 30 tahun ya, Pandut ya? Dulu tempatnya di mana? Di... Oh... Baru mulai jam 90. Iya, iya, bentar. Potongannya besar-besar. Mas, buat pakai tahu. Berapa macam buah, Pandut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 12 ya. Ya, oke. Okay. Ya. Jadi di sini ada 12 macam buah, guys. Jadi untuk kalian yang mau beli rujak di Pandut, lokasinya ada di Balikpapan Baru. Ya, rujak PMA, pojokan bakso pangsit mie ayam ya. Harganya pun murah, ada yang kotak tadi itu 20.000, kalau yang bungkus kecil 15.000, beda 5.000 aja kok. Tapi buahnya macamnya banyak sekali. Buka dari jam berapa, Pak? Sampai jam berapa? Kalau sampai sini itu bisa cepat sempat bisa sampai jam 5. Oh. Potongannya juga besar-besar ini, guys. Bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, ini ada dua nih, ada dua tipe. Kalau yang begini 20.000. Kalau yang packingnya seperti ini hanya 15.000 ya. Untuk kalian yang mencari rujak, silakan bisa datang ke Balikpapan Baru di Rujak Pandut atau Pak Mul. Depan mie ayam bakso Solo ya. Lokasinya di Balikpapan Baru. Pas di ada tulisan stopan di depannya ini. Aku pikir ya, di mana Pak Endut ini, pikirku gitu kan. Setahuku soalnya di situ ada rujak lagi. Apa yang ini, Bang? Ini Pak Endut itu, pikirku gitu kan. Iya, si gondrong itu. Oh. 30 tahun ya, Bu ya.
Jualannya sama ibu juga di sini? Oh. Biasanya sehari habis berapa, Pak? Pokoknya ini penuh. Penuh ya? Wow. Kadang bawa serep juga. Asli sini kapan, Dut, atau pendatang? Asli Jawa. 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 Oh. Tahun 90 ya. Oke, sobat info Balikpapan ya, jangan lupa kalau apabila kalian mencari rujak yang lengkap buahnya, di sini ada 12 buah di rujak PMA atau Pandut ya. Bisa kalian datang ke Balikpapan Baru. Harganya murah, sangat murah sekali, terjangkau. Ada yang 20.000, ada yang yang 15.000 ya, sesuai yang tadi. Dan pilih buah juga boleh. Katanya Pandut juga milih buah boleh ya. Ya beginilah guys, potongan-potongannya. Kalau kata orang request. Kalau kata orang, katanya Pandut sendiri nih, bukan kata orang ya. Itu bisa request buah. Jadi kalian mau beli buah apa aja bisa, Pandut ya. Oke. Oke, sobat info, demikian laporan dari Balikpapan Baru. Apabila kalian ingin mencari rujak, silakan mampir di rujaknya Pandut yang jaga sama istrinya ya. Jangan sampai keliru. Oke, Pandut, terima kasih, Pandut.